Shalom, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kita bersyukur pada pagi hari ini, kita boleh dapat berjumpa lagi di dalam hikmat pagi. Tema hikmat pagi pada pagi hari ini adalah Dia Immanuel. Tujuannya adalah supaya kita, sebagai anak-anak Tuhan, menyadari dan kita tidak lupa bahwa Tuhan itu selalu ada bersama-sama dengan kita. Kalau kita perhatikan dalam kehidupan kita, seringkali kita, sebagai anak-anak Tuhan, ketika menghadapi pergumulan yang berat kita lupa Tuhan bersama-sama dengan kita. Kita lupa bahwa Tuhan yang dahsyat itu bersama-sama dengan kita. Kita lupa bahwa Tuhan yang penuh kuasa itu ada bersama dengan kita dan Dia tahu akan pergumulan kita. Kita lupa bahwa Tuhan yang mengasihi kita itu Tuhan yang peduli kepada kita. Oleh karena itu, Pendeta Angga akan menguraikan lebih dalam lagi dalam hikmat pagi pada pagi hari ini. Mari sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Bapak Surgawi kami bersyukur kepadamu atas pagi yang Bapak berikan Sebelum kami memulai aktivitas kami ya Bapak Kami datang di hadapanmu Kami mohon bekal daripada firmanmu Supaya kami dapat berjalan sesuai dengan apa yang Bapak inginkan Tolong kami ya Bapak, mampukan kami untuk kami dapat mengerti memahaminya Dan kami berdoa terkhususnya untuk hambamu pendeta Angga Biarlah Tuhan mengurapi beliau dengan urapanmu yang khusus Sehingga kami semua yang merenungkan akan kebenaran firmanmu pada pagi hari ini Boleh mengerti, memahami, dan melakukannya Terima kasih ya Bapak Kami menyerahkan renungan pada pagi hari ini ke dalam tanganmu Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur Amin Hikmat pagi pada pagi hari ini diambil dari Matius 1 ayat 18 sampai 23 Dan kita akan fokus pada ayat yang 22 dan 23 Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung Dan melahirkan seorang anak laki-laki Dan mereka akan menamakan dia Immanuel Yang berarti Allah menyertai kita Demikianlah firman Tuhan syukur kepada Allah. Jemaat Tuhan ada suatu kisah yang indah yang diberi judul Malaikat Berbaju Merah. Kisah ini saduran dari Christmas Miracles. Demikian, dua hari sebelum Natal, Michelle, seorang ibu tunggal yang harus membesarkan lima orang anaknya, berbelanja ke sebuah toko di dekat rumahnya Michelle berniat untuk menyiapkan hidangan sederhana bagi anak-anaknya dalam menyambut Natal. Ia tahu bahwa Natal memiliki makna yang sangat penting bagi anak-anaknya. Ketika ia sudah mengambil bahan-bahan belanjaan yang dibutuhkannya, ia menuju meja kasir. Jumlah pembayaran yang harus dibayar adalah 85 dolar 24 sen. Namun, uangnya kurang dan kartu ATM-nya tidak bisa digunakan. Ia sangat sedih dan malu. Lalu, ia mulai mengurangi barang-barang belanjaannya. Tiba-tiba, seorang wanita muda yang berdiri di belakangnya menepuk-nepuk bahunya. Di saat yang bersamaan, petugas kasir membungkus semua belanjaannya dan berkata, "Hari ini Anda beruntung." Sudah dibayar oleh dia. Michelle merasa kaget dan mengucapkan terima kasih kepada wanita muda cantik berbaju merah yang menepuk bahunya. Malaikat berbaju merah tersebut berkata, "Tidak masalah, saya juga pernah mengalami waktu-waktu sulit. Selamat Natal, Bu." Michelle merasa seakan sedang bermimpi. Michelle berkata, saya terkejut dan terharu. Saya berpikir, memang Tuhan itu ada. Saya berharap wanita itu tahu betapa berartinya apa yang telah Dia lakukan buat kami. Kami sangat menghargai apa yang telah Dia lakukan. Orang-orang seperti ini, Michelle, yang merasakan himpitan dan sulitnya kehidupan, bisa menghargai sentuhan kasih dari sesamanya. Serta merefleksikan itu sebagai kehadiran Tuhan, tujuan kehadiran Tuhan Yesus ke dalam dunia adalah memberikan pengharapan dan keselamatan kekal sebagai bentuk pembelaan Tuhan kepada manusia berdosa. Tuhan tahu betapa sulit dan menderitanya orang-orang dalam cengkeraman dosa, sehingga Ia datang untuk memberikan pengampunan serta kelepasan. Tuhan Yesus, berbela rasa atas penderitaan manusia berdosa. Ia datang dan menyerahkan hidupnya sebagai Juru Selamat dunia. Sang Immanuel setia menyertai kita, apakah kita masih merasakan kehadirannya dan senantiasa merindukan perjumpaan dengannya, dan berkomitmen hidup mengabdi kepadanya dalam hari-hari kita. Mari kita berdoa. Bapak di surga, ketika sebentar lagi kami akan memperingati, merayakan Natal, kelahiran putramu di tengah-tengah dunia. Kami bersyukur karena kami dipersiapkan dengan sabdamu yang boleh mengingatkan kami bahwa kelahiran putramu adalah wujud nyata dari kehadiran Allah di tengah-tengah kehidupan manusia. Engkau adalah Allah yang berbela rasa, engkau adalah Allah yang mengetahui segala pergumulan umatmu dan engkau turut ambil bagian dalam setiap langkah kehidupan umatmu. Tidak sejengkal pun, tidak selangkah pun engkau meninggalkan kehidupan kami. Kami bersyukur karena memiliki Allah yang begitu dekat dan menyertai kami. Mampukan kami mulai dari hari ini untuk terus berpegang kepada tanganmu dalam setiap langkah kehidupan kami. Mampukan kami untuk selalu menyadari bahwa Engkau ada di samping kami, menggandeng kami, menemani kami, menapaki perjalanan kehidupan kami. Walaupun hari-hari kami bukanlah hari-hari yang mudah, tetapi Engkau menggandeng kami untuk melewati hari-hari yang tidak mudah itu, sehingga kami tetap setia mengikut Engkau, sampai pada akhirnya kami kembali ke pangkuan-Mu. Terima kasih atas segala berkat-Mu ya Bapak, Sertai perjalanan kami hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat berkarya, selamat melangkah bersama Tuhan, Sang Immanuel yang selalu dekat dengan kita. Tuhan memberkati.